back again to my YouTube channel Olvi Kristiana. Jadi di hari ini Olvi bakal sharing sedikit tentang having a kitten in the Netherlands. Jadi gimana itu prosesnya dan lain sebagainya. So follow my video. I will share and explain a little bit what the kind of thing that we have to prepare. Jadi apa aja yang kita harus prepare sebelum kita punya kitten ya di Belanda. Jadi Olvi itu di sini mengadopsi kitten yang usianya 5 bulan. Jadi ini long story. Jadi kitten ini dia aslinya dari Greek. Greek itu Greece. Jadi ceritanya itu jadi ada orang Belanda yang datang ke Greece, kemudian dia lagi liburan nih. Kemudian dia menemukan kucing di satu dus gitu isinya 7 kitten. Nah, karena dia itu berperi kehewanan yang sangat tinggi, akhirnya okay, let's save them. Kemudian dia bawa tuh kucing itu, kemudian di vaksin dan lain sebagainya. Habis itu kucingnya diopeni ya. Kemudian kucingnya dirawat nih sama dia. Cuma tapi dia kan tapi dia kan harus kembali lagi nih ke Belanda ya kan. Nah, dari maka itu dia putuskan untuk membawa semua kitten itu ke Belanda. Problemnya adalah karena kitten itu kan kucing yang masih sangat kecil ya. Dia itu nggak bisa kalau misalkan nggak minum susu dari induk kucing. Nah, karena dia posisinya orang Belanda ini lagi di Greece Island, ketemulah sama si teman ini yang mempunyai kucing yang baru saja melahirkan yang punya 5 anak. Akhirnya 7 anak kucing yang ada di dalam dus itu di-offer nih sama pemilik kucing yang pemilik seseorang yang punya kucing yang barusan lahir itu. Kemudian di-offer, okay, nggak apa-apa udah daripada kasihan nih 7 kucing. Akhirnya satu induk kucing itu raising. Raising tuh apa ya? Membesarkan 12 ekor anak kucing. Jadi bayangkan aja ya berapa tetek kucing jumlahnya, dan itu ibunya itu harus membesarkan semuanya. Tapi for the mother cat itu nggak masalah banget, saat itu nggak ada problem. Nah, karena nggak mungkin lah ya melihara kucing 12, waduh itu kan sangat repot banget dan keuangannya pasti akan meledak. Akhirnya karena usianya sudah mencukupi, 7 kucing ini akhirnya dibawalah ke Belanda sama temanku itu. Nah, kemudian setelah sampai di Belanda, dia mencari seseorang yang mau mengadopsi semua kitten-kitten ini. Bukan semuanya ya, tapi satu-satu, karena dia sudah siap untuk dipisahkan dari teman-temannya. Di Belanda itu tuh ada organisasi kayak Animal Project ya. Jadi dia non-profit organization gitu. Jadi Animal Project, what do you want, plan? Oh iya. Yeah. Iya, yeah, come here. Jadi di Belanda itu ada yang namanya Animal Project, ya. Yeah. Jadi Animal Project-nya itu kayak semacam organisasi yang mengurusi animal-animal yang terlantar. Nah, dari situ Olvi temukan nih. Dari situ mereka juga dengan cara itu dia juga mengiklankan ya, memberitahukan ke masyarakat siapa sih yang mau mengadopsi kucing. Jadi karena Olvi itu tidak mendukung perjualbelian kucing, nah makanya Olvi adopsi nih si Fleming. Kemudian ceritanya seperti itu ya, dan akhirnya dari 7 kucing itu banyak satu persatu beberapa orang yang di Belanda itu mulai mengadopsi mereka, termasuk ini Fleming. Kenapa Olvi milih Fleming warnanya seperti ini? Karena mengingatkan Olvi sama kucingnya Olvi yang dulu ada di Indonesia namanya Uci, warnanya mirip banget seperti ini, kucingnya tuh orange, kitten orange. Dulu waktu punya Uci di Indonesia juga usianya hampir-hampir sama, dia juga masih kecil dan sekarang udah gede banget, dan sekarang Fleming ini lagi OTW menjadi besar. Nah, ini lagi aktif-aktifnya. Kemudian untuk kepemilikan kucing di Belanda itu ada aturannya, jadi nggak sembarangan orang asal memelihara hewan. Kemudian jadi punya kucing di Belanda itu aturannya macam-macam. Jadi punya hewan ya, di hewan peliharaan, karena kan di Belanda itu kan negara 4 musim dan itu pastinya dingin gitu. Dan untuk memelihara hewan itu ada banyak banget macam-macam persyaratannya, termasuk ini si Fleming. Yang ada di kita nih di Belanda itu
mudah. Jadi nanti teman-teman kayak Olvi ini ya, pertama adalah kita ngontak dulu organisasinya tersebut, kemudian nanti akan dapat email balasan, kemudian nanti kita harus mengisi formulir banyak banget PDF, kan dibaca semuanya apa persyaratan dan sebagainya, kemudian nanti ada perjanjian untuk visitasi ke rumah. Tapi karena lagi musim COVID itu nggak ada visitasi di rumah, digantinya dengan menggunakan video call. Jadi waktu itu kemudian Olvi di video dicek dulu keberadaannya, kemudian gimana lokasinya, gimana rumahnya, apa aja yang ada di rumah, kamarnya gimana, balkoninya gimana, gardennya gimana, dan lain sebagainya. Dicek kondisinya, kalau Fleming ini bakal akan memiliki keluarga yang betul-betul menyayangi dia, dan sepenuhnya itu bukan seseorang yang melakukan perjualbelian hewan. Jadi benar-benar organisasi tersebut itu benar-benar make sure kalau Fleming itu bakal memiliki kehidupan yang sejahtera. Nah, itu pengalamannya Olvi ketika mau adopsi kucing di Belanda, dan itu memang agak riwet, cuman itu demi kebaikan bersama, karena nanti animal projectnya itu juga akan ngajarin makanannya apa, kemudian vitaminnya apa, kemudian gimana cara treatment kucing, kemudian kucing masih kecil kayak gini itu, ini sebenarnya nggak kecil-kecil banget ya, kalau masih baby, ini kan masuknya kan kitten ya, masih balita, itu nggak boleh ditinggal sendirian atau diajak main, karena dia nggak ada teman seperbayanya dia untuk bermain bersama, makanya Olvi menyempatkan waktu beberapa jam setiap hari itu untuk mainan sama Fleming, biar dia itu nggak nakal dan tahu kalau dia itu harus mainan toynya itu, spinnernya ini kayak gitu. Jadi Olvi ceritakan, ketika Fleming itu sebelum dia terbang dari Greece ke Belanda, si Fleming itu sudah divaksin. Jadi ada berbagai macam vaksin. Jadi kucingnya Olvi ini, Fleming ini udah divaksin ya. Vaksinnya itu vaksin rabies. Ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, ini vaksin rabies udah 3 kali. Kemudian ada juga di treatment anti echinococcus treatment. Nah, untuk treatment ini dilakukan rutin setiap bulannya sampai si Fleming ini beratnya 4 kilo. Lah, nanti kalau sudah 4 kilo dilakukan setiap 1 tahun sekali aja. Enggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi, selanjutnya adalah ada vaksin yang lainnya. Jadi, ini vaksin vaksin yang dipakai juga. Dan yang terakhir adalah sebelum terbang dia dicek secara klinik apakah dia betul-betul sehat atau enggak, kayak gini. Kayak gitu. Jadi setiap kucing dan anjing di Belanda itu dia punya paspor. Nah, ini adalah paspornya Fleming. Jadi kalau misalkan Olvi mau traveling nih keliling Eropa, Fleming mau dibawa, it's okay, enggak masalah karena dia punya paspor. Nah, kalau misalkan kucingnya keluar rumah dan tiba-tiba hilang gitu, kita nggak perlu khawatir ya. Cuman khawatirnya itu kalau terkena bakteri atau terinfeksi virus seperti itu yang malah Olvi paling takutkan. Tapi kalau untuk dia hilang atau kemana gitu, kita nggak perlu khawatir karena setiap kucing di Belanda, terutama si Fleming ini ya, itu chipnya itu diletakkan di bagian sebelah kiri lehernya. Kayak gitu. Jadi nanti di chip itu ada informasinya nih kepemilikannya. Jadi pemiliknya, majikannya siapa, misalkan Olvi dan Michelle, kemudian rumahnya di mana, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia missing somewhere, itu mudah banget untuk ditemukan. Dan orang nggak bisa namanya mencuri kepemilikan kucing, kemudian alah gampang, ntar tak jual gitu, nggak bisa. Nanti pasti dia bisa ketangkep, kayak gitu. Jadi, ini yang Olvi senang. Nah, dan biaya untuk adopsi itu Olvi bayar 110. Waktu itu ada yang 225 tergantung. Jadi kalau yang 110 ini itu belum di neutralize ya. Jadi dia neutralize itu disterilkan dan tidak mendapatkan kandangnya. Jadi kalau Olvi itu nggak perlu kandang karena memang
gak akan dibawa kemana-mana dan dia gak akan keluar rumah juga, ya kan? Dan kenapa kok bayar 110 euro itu sekitar 1,8 juta ya? Itu sebetulnya bukan membayar untuk peranakan kucing yang dipelihara sampai gede, bukan. Jadi itu biayanya itu untuk membayar vaksinnya si Fleming, kemudian vitaminnya dan lain sebagainya. Itu standar banget di Eropa, kurang lebihnya itu more or less itu akan menghabiskan dana sekitar 100 sampai 150 euro kayak gitu untuk beberapa vaksin. Kemudian untuk tiket penerbangannya juga dari Greece itu kan waktu itu 45 euro ya. 45 euro penerbangannya, kemudian vaksinnya Fleming, jadi worth it banget. Dan memang niatnya Olvi itu memelihara hewan supaya dia mempunyai kehidupan yang lebih layak dan dia tidak tersia-sia sama manusia dan tidak punya rumah atau apa. Nah, memang niat dari lubuk dari dalam hati Olvi itu memelihara hewan demi kesejahteraannya dan demi kesejahteraan kehidupan dia sampai dari sekarang sampai ke future nanti kayak gitu. Makanya untuk biaya 110 untuk tiket penerbangannya dia, kemudian pembuatan paspor, vaksin dan lain sebagainya, it's okay, no problem for me. Selanjutnya, sebelum Fleming datang ke rumah, itu Olvi siapkan banyak banget berbagai macam. Jadi Olvi siapkan yang urgent ya. Itu karena begini, kenapa kok punya kucing aja kok spesial banget di Belanda? Iya, karena kita akan tinggal bareng mereka dan kita nggak mau dong kucing itu ngengek, pipis atau tidur sembarangan dan bulunya kemana-mana gitu. No way. Jadi apa yang perlu disiapkan? Jadi kita harus ajarin kucingnya itu biar pintar, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Yaitu siapkan kasurnya, kenalin ya, siapkan kasurnya, kemudian siapkan toiletnya, tempat makan, jadi tempat makan dan minum harus dipisah, kemudian siapkan makanannya, siapkan mainannya, siapkan litter, media untuk pooping. Nah, itu yang paling urgent, wajib banget harus ada sebelum si kitten atau Fleming itu datang ke rumah. Kenapa? Biar dia itu tidak takut ketika dia masuk ke keluarga baru. Biar dia itu nggak nervous sama sekali dan dia tuh langsung build his confidence, ya. Jadi langsung confidence dan kebutuhan lainnya the rest itu bisalah dicicil. Tapi waktu itu untuk Olvi, karena Olvi udah tahu pengen punya Fleming ya, pengen punya Fleming, namanya udah disiapkan, kemudian semuanya sudah disiapkan termasuk makanan, vitamin dan lain sebagainya. Ntar Olvi bakal share apa aja yang udah Olvi siapkan untuk Fleming. Nah, jadi ketika Fleming datang, dia tuh bingung banget 30 menit pertama. Tapi just for 30 menit ini little bit amazing ya, karena wow, cuma 30 menit gitu. Biasanya tak pikir itu dia bakal takut tuh sampai 1-2 hari kayak gitu, ternyata enggak. Jadi dia udah lupa gitu aja sama keluarganya yang lama, kemudian sama saudara-saudara kucing yang lainnya kayak gitu. Ternyata dia enjoy aja setelah itu. Nah, selepas itu dia tuh udah confident banget karena dia udah ngecium baunya Olvi, kemudian dia udah tahu oh ini nice human kayak gitu kan. Dia udah build his trust ya, dia udah punya percaya, rasa percaya kepada majikannya. Akhirnya dia listen ya, dia mendengarkan kayak gitu. Dia juga di tempatnya, kemudian pipis juga di tempatnya, makan di tempatnya, tidur di tempatnya. Jadi dikenalin nih semua kasur. Nah, kasurnya itu yang Olvi sediakan gak cuma satu. Jadi di setiap ruangan, semua ruangan termasuk di meja Olvi kerja, kemudian di ruang tamu, di ruang kerja, di kamar, itu semuanya ada kasurnya Fleming. Dan dia tahu kalau itu kasurnya means that dia harus tidur di situ dan dia tidak akan tidur atau berganti di tempat yang lain kayak gitu, nggak mungkin. Nah, itu kenapa Olvi sediakan banyak kasur di semua tempat, karena Olvi nggak pengen misalkan karena kalau dia tumbuh takutnya nanti dia akan siapa yang tahu kan, kita nggak tahu karena dia masih kecil. Nah, nanti kalau dia udah besar tumbuh kemudian bulunya nanti rontok, Olvi nggak pengen itu bulu kucing di mana-mana. Jadi Olvi pengennya bulunya ya di kasur-kasurnya itu aja. Dan dia itu lucunya Fleming itu dengerken ya, dia indera penciuman, indera pengingatnya itu
bagus sekali ketika dikenalkan dia udah langsung, oh iya Bobo di situ kayak gitu. Ya udah akhirnya well done. Dan sekarang itu lebih mudah karena Olvi cuman spend waktu itu selama 2 hari full sama Fleming, tak kenalkan bagaimana cara mainan ini, cara nyakar-nyakar, tak ulang-ulang terus diulang-ulang berbelibak toiletnya, kemudian diingatkan untuk makan, diingatkan untuk minum, kemudian diingatkan untuk nyakar-nyakar, diingatkan untuk mainan. Dia sebenarnya bisa, cuman kan kadang kan kalau tanpa treatment itu kan random banget dan dia akhirnya karakternya tidak terbentuk dengan baik ya. Akhirnya si Fleming itu sudah terbentuk karakternya. Jadi 2 hari Ovi benar-benar spending time ke dia dan dia itu enggak nyakar ke tempat yang lain selain cakarannya dia. Dia enggak akan tempat lain selain di toiletnya dia dan dia tidak akan tidur di tempat yang bukan kasurnya dia. Jadi memang butuh pengorbanan untuk spending time bermain sama dia. Dan kalau mainan sama dia itu benar-benar mainan. Misalkan kayak mainannya ini itu ditendang-tendang, kita tendang-tendang juga, lempar-lempar gitu. Jangan kita tendang tapi kitanya malah mainan HP gitu. Oh dia nggak akan percaya loh. Ini sebenarnya manusia ini pengen mainan sama aku apa enggak sih? Nah sekarang dia rutin banget boboknya juga, jam tidurnya sama kayak manusia kayak gitu. Jadi caranya seperti ini, caranya yang Ovi lakukan ya. But this is happen to every. Ini tidak terjadi, ini tidak applicable sama semua kucing. Jadi ini yang Ovi lakukan. Jadi ini adalah tips dan trik. Ovi akan kasih kalian tips and trik caranya biar kitten itu nyaman ketika masuk ke rumah yang baru. Nah, ketika dia masuk ke rumah itu jangan langsung dikeluarkan dulu. Masih kayak di keranjang yang kita bawa itu. Kemudian kita letakkan dulu biar dia itu mulai melalui indera penciumannya, biarkan dia mengenali bau rumah. Baunya kita, baunya Ovi, baunya Mika, baunya orang yang ada di rumah dan bau rumah. Setelah dia calm down like 5 menit kayak gitu, kemudian dibuka tuh kandangnya ya kan? Dibuka langsung dibiarkan dulu dia relax bentar. Setelah dia relax bentar langsung digendong dibawa ke toiletnya. Dikenalin tuh digendong dibawa ke toiletnya, dikenalin biar dicium litter. Litter itu adalah ini media untuk pooping-nya kayak pasir kayak gitu, diciumkan, kemudian dimasukkan ke toiletnya bolak-balik kayak gitu. Ya, satu kali dulu lah, kemudian dia biar relax dulu, keluar lagi, masukin lagi, keluar lagi. Kemudian dikenalkan juga ke tempat makannya dikenalin nih. Kemudian diajak juga ke tempat minumnya. Nah, setelah itu langsung diajak ke tempat tidurnya. Let him to cium ya. Jadi izinkan dia untuk mencium karena kucing itu kan sangat kuat ya indera penciumannya. Izinkan dia untuk mencium ya. Kemudian setelah di tempat tidurnya dibawa tuh kenalin ke mainannya. Nah, jangan langsung untuk dikenalkan ke semua ruangan karena dia bakal confused, dia takut dan lain sebagainya. Dibawa dulu ke ruangan kecil, kenalin dulu. Misalkan kayak di kamar mandi atau cuma ruang tamu aja atau cuma ruang kerja kayak gitu. Nah, let him, jadi dia itu diperkenankan untuk belajar dan mengenal isi rumah, kayak gimana sih isi rumahnya, baunya seperti apa, terus isinya tuh apa aja, meja, kursi. Oh ya, jangan lupa kenalin juga nih, karena kan kucing tuh hobinya tuh kan nyakar-nyakar. Kenalin juga nih, oh ini tempat pencakaranmu, jadi jangan nyakar yang lain, kayak gitu. Nah, kemudian setelah nyaman di satu kamar, di dua kamar, kemudian kenalan lagi ke kamar yang lain. Kemudian nanti dia tuh udah capek banget, udah kayak building trust ya, jadi udah kayak kenal banget, oh ini baunya Olvi, oh ini baunya mamaku, oh ini baunya ibuku, oh ini baunya orang yang akan aku percaya, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dari simbol dari tailnya. Tail itu buntutnya, kalau buntutnya tegak kayak gini dan agak mengkong gini, itu tandanya dia let's be friend with me, kayak gitu. Jadi ayo, kamu aku izinkan untuk menjadi temanku, kayak gitu. Nah, setelah dia merasa nyaman seperti itu kan, kita mulai kenalkan cara bermainnya.
Misalkan nih, Ovi udah siapin ini, jadi kenalin nih cara mainannya, tangannya dibeginikan, kemudian bolanya diputer-puter, kayak gitu. Ini tuh akan membantu dia untuk building confidence dan percaya sama kita ya. Karena, oh iya ternyata majikanku mau diajak main, kayak gitu. Kemudian, belikan mainan yang kecil-kecil nih, kayak misalkan kayak tikus-tikusan seperti ini. Jadi tikus-tikusan ini sebetulnya itu dia punya suara, di dalamnya tuh kayak ada bola kecilnya. Jadi aku kenalkan ya. Jadi di dalamnya itu kayak ada bola kecil, jadi itu bikin kucing itu gemes untuk mainan. Jadi akan ditendang-tendang, ditarik, dibawa-bawa kemana-mana. Nah selain itu, ini untuk dental, jadi ini adalah mainan chewing, apa mainan yang untuk digigit-gigit dan untuk dibawa kemana-mana ya. Ini kenapa Ovi beli mainan ini, karena ini bagus banget mainannya. Ini tujuannya adalah selain untuk dibawa dia ditendang kemana-mana, ini juga untuk gigit-gigit dia ya. Jadi ini adalah dental care. Jadi ini adalah untuk ke giginya, untuk kesehatan gigi si Fleming itu, Kitten itu sangat bagus. Jadi giginya itu juga kuat, bersih, karena kan dia kan gigit gitu ya. Kalau dia gigit itu berarti kan intinya dia juga membersihkan. Nah, selain itu masih banyak mainan lagi. Jadi ada cakar-cakaran juga. Nah, ini adalah juga untuk dentalnya, itu Ovi pakai dari Trixie. Ini adalah multivitamin, ini untuk kesehatannya dia dan untuk kesehatan mulut. Ini satu hari dikasihin aja kayak gini ceritanya. Fleming. Ini satu hari diambil aja kayak sebiji kacang gitu, ditaruh di tangan kayak gini. Nah, nanti dia akan jilat dengan sendirinya. Tuh kan? Dia bakal seneng banget. Ini kucing memang ini treatment khusus untuk si kitten, jadi dia selain dia sehat, dia juga seneng banget. Ini kayak semacam makanan. Tapi ini sebetulnya vitamin. Nah, Fleming tuh seneng banget. Kemudian dia juga seneng banget nih kalau dielus-elus kayak gini. Nah, ini adalah salah satu mainan. Jadi ini kayak ada lubang-lubangnya, diisi aja sama makanan. Misalkan digoyang-goyangin gini, digoyang-goyangin kayak gini. Misalkan digoyang-goyangin kayak gini, nanti makanannya tuh bisa keluar kayak gitu. Jadi ini play and eat together. Kayak gitu. Nah, ini Fleming tuh ini adalah mainan-mainan kesayangannya Fleming semuanya. Ya sayang. Jadi untuk nyium Fleming pun aku nggak takut, karena Fleming itu aku yakin udah 100% dia udah dicek medical, dia sehat, nggak punya kutu, nggak punya apa-apa, karena dia adalah kucing rumah dan dia nggak pernah keluar. Jadi I'm sure he is healthy. Dan bulunya itu guys, oh my god, bulunya itu memang betul-betul kayak boneka banget. Jadi misalkan kalian gini kan, itu nggak ada yang patah gitu bulunya. Kayak ini tuh bulunya tuh halus banget, karena kan dia adalah kucing rumah dan nggak pernah keluar sama sekali ya. Dia tuh halus banget bulunya, kayak karpetnya ini. Ini sebenarnya karpetnya si Fleming sih, kenapa warnanya pink. Sebenarnya aku nggak pengen juga dia jadi flamboyan, cuman karena nah karena Olive itu senangnya warna pink, jadi aku beli ini lah. Kenapa kok warnanya pink? Ya karena ini kan meja kerjanya Olvi nih, dan Fleming itu sukanya bobo di depan laptop. Jadi Olvi sediakan karpet kecil di mana dia bisa tidur siang dan melihat mamahnya nih lagi kerja di laptop. Jadi dia bakal tenang, nggak akan ngerusuhi kayak gitu. Yang penting ada kasur empuknya, bisa ngelihat mamahnya, dikasih mainannya. Oh, dia bakal seneng banget ya sayang. Selain dia nyakar-nyakar, kita juga harus menyediakan gunting kuku. Kadang, karena nggak semua kucing pengen nyakar kan ya. Nah, ketika Fleming itu malas nyakar dan kukunya udah besar, itu wajib banget dipotong. Karena kalau nggak dipotong itu bahaya. Kalau nggak dipotong bisa bahaya, karena kalau nggak dia bisa ngecakar Ovi. Nah, kemudian ini adalah snacknya Fleming. Jadi ini ada rasa salmon. Ovi sharing aja. Kemudian itu Fleming juga punya sisir. Kadang kalau dia tuh lagi santai-santai di karpet itu di dekat jendela, itu Ovi punya sisirnya ini dan punya sisirnya ini. Sebetulnya nggak wajib untuk punya sisir, tapi Ovi tetap beli punya sisir ini karena biar rambutnya itu nggak gembel gitu ya. Kadang Ovi mikirnya karena dia hitam, jadi dia masih malas untuk bersih-bersih dirinya kayak gitu. Nah, kemudian sediakan juga, sebetulnya kucing itu adalah hewan yang bersih ya, cuman kadang Olvi agak
I can do that. Jadi sediakan juga cotton bud untuk membersihkan kupingnya. Sebenarnya dia bisa bersih-bersih sendiri, cuman that's all of it. So, jadi buat aku tingkat kebersihannya si Fleming itu masih kurang. Jadi mama harus bersihkan lagi deh. Iya. Ya baby. Terus kemudian ini adalah vitamin yang tadi Olvi bilang ya, yang anti echinococcus yang diberikan setiap akhir bulan, satu bulan sekali sebelum dia 4 kilo. Dan ini nanti dia bisa diberikan ini untuk ke vitaminnya dia, untuk perlindungannya dia. Kalau misal itu nanti caranya ini dalamnya tuh kayak pil kayak gitu, kayak pil biasa. Nih. Kayak pil kayak gini aja kelihatannya. Pil aja deh seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa makanan yang aku kasih ke dia. Ini adalah makanan khusus kitten ya. Jadi adanya rasanya tuh macam-macam. Jadi ini adalah crunchy food ya. Ini adalah makanan kering yang biasanya Olvi berikan ke dia juga. Itu Olvi mix makanannya ini. Jadi kalau untuk makanan kering itu Olvi kasih seharian itu unlimited ya. Jadi di mangkoknya dia bisa makan kapan aja. Nah, untuk makanan basahnya Olvi pakai yang mereknya dari Whiskas. Ini untuk usia 2 sampai 12 bulan. Jadi ini ada rasanya ada macam-macam nih guys. Jadi ini dagingnya macam-macam. Jadi ada dari ayam, kemudian ada dari kelinci dan lain sebagainya. Dan ini paketannya, packnya kayak gini. Karena Fleming itu kan masih kecil. Ini rasanya macam-macam ya. Yang ini tuh rasa ayam, kemudian yang ini lem. Lem itu kayak kambing gitu ya. Jadi macam-macamnya. Jadi satu wadah ini itu diberikan ke Fleming separuh setiap satu kali makan. Jadi tak berikan itu ketika bangun pagi ya. Bangun pagi tak berikan setengah, kemudian waktu malam mau tidur aku berikan setengah. Lah, seharian itu dia unlimited mau makan apa aja. Yang tadi makanan kering itu enggak masalah kalau buat Olvi. Karena kan dia kan butuh snacking, kadang-kadang snacking ya gitu. Masalah. Nah, itu adalah makanannya Fleming. Kayak gitu. Dan untuk media, untuk ee-nya itu Olvi sediakan yang baunya lavender. Nah, untuk wadah kecilnya itu seperti ini, guys. Ini wadah kecilnya. Jadi ini ada bau lavendernya. Jadi kalau dia ngincek gitu kakinya tuh enggak bau ngengok gitu. Jadi bau ini aja, bau lavender gitu. Nah, bagaimana cara merawat kandang kucing? Jadi setiap siang satu hari sekali itu Olvi pasti angkut eek dan pipisnya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Ini plastiknya kecil-kecil kayak gitu, kemudian taruh di tempat sampah, udah kayak gitu. Nah, nanti di dalam toiletnya juga guys. Jadi karena Olvi itu kan anti kotor gitu ya, di dalam toiletnya itu nanti bisa dikasih plastik kayak gini. Jadi dia plastiknya itu ngover ke dalam toiletnya. Jadi ketika kan setiap satu minggu itu kedua kali diganti liternya, itu tinggal diangkat plastiknya aja. Jadi toiletnya si Fleming itu tetap dalam keadaan yang bersih. Nah, setiap satu minggu itu Olvi ganti media liternya, media pupingnya itu 2 kali. Jadi setiap hari Olvi bersihkan dari ee dan pipisnya, kemudian liternya sendiri, pasirnya sendiri Olvi ganti setiap hari. Sampai harus bersih ya sayang ya. Ini mu? Jadi medianya itu harus diganti setiap hari karena dia itu kan hidup di dalam rumah manusia, bareng dengan manusia. Jadi Olvi pengennya itu Fleming itu sehat dan bersih. Makanya perawatannya agak lumayan ekstra. Teman-teman itu kan pasti tahu yang namanya kolar ya guys ya. Kolar ini adalah kalung kucing. Kalau bisa jangan pernah kasih kolar atau kalung kucing itu dipakai sama kittenmu atau kucing kalian setiap hari, karena itu nggak bagus untuk mereka. Karena ini bahannya satu dari bahan yang elastik kayak gini, dan kita nggak tahu apakah, karena setiap kucing dia punya alergi yang beda-beda. Dan ini nggak bagus banget kalau harus dipakaikan ke kitten kalian ya. Kayak misalkan Fleming nih, Olvi pakaikan kolar ini hanya pada saat untuk foto atau video session aja. The rest, I never put anything on him. Jadi, let him free kayak gini. Jadi, nggak usah dikasih apa-apa.
Jadi biarkan dia bebas. Tapi kalau untuk foto session, Ovi kasih, nggak apa-apa, nggak masalah juga ya kan? Oke guys, sekian video dari Ovi sharing tentang bagaimana memelihara kucing di Belanda. Semoga kalian suka videonya Ovi. Nanti Ovi bakal sharing juga nih kegiatan apa aja yang biasanya Ovi lakukan sama Fleming. Dan ya, see you on the next video. Say goodbye to everyone, Fleming. Dadah! 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 Dadah!